Bupati Kota Batu. Waduh, jauh banget. Okay. Selanjutnya ada nomor urut 7 dari Putra Dewi Sekararung Mojokerto. Wow, Mojokerto. Tersebut adalah kenar. Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita tentunya masih di channel Flaring Colored Hunters. Ini kita lagi prepare festival banteng Jeglas Kediri guys. Ini Maiso Birowo Putra mau perform ya. Ya. Ini Bang Joni lagi ngapain Bang? Ini latihan tali menali. Latihan tali menali. Oke lanjutkan. Nah ini guys, dipakai pengeras suaranya pakai toa ini guys ya. Biasanya pakai sound, ini pakai toa guys ya, biar seperti tempo dulu ya. Ini guys, kita review bandengannya. Jadi dua tim, dua-dua nanti ya, kita bawa empat ini guys. Jadi satu timnya ini macan-macanan, ada monyet ya. Tuh guys. Nah, ada tambahan lagi kelihatannya. Ah, ayo. Ayo guys, tunggu nih guys. Ini bocor. Di bantengan Maiso Birowo Putra ini berdiri 1965 guys, sebelum Gestapo. Oke guys, oke ritual dulu. Mantap. Ber. Japan, ini sudah lama vakum juga karena yang satu pandemi dan yang lain memang lama kita tertidur ini. Maiso Birowo Putra baru kemarin ada di bulan Agustus kemarin tampil lagi, kita adakan karnaval di Biro ya, cukup meriah. Semoga dengan kebangkitan Maiso Birowo ya, Maiso Birowo is comeback ya. Okay. Mantap. Ini tukang macan guys. Wah, kok macan monyet, Mbah? Ketek. Oh, ketek. Pakai ketek, guys. Nah, tukang min. Judul Kakek Sugiono lo ya. Kakek Sugiono. Itu Mbah Bu, guys. Nah, sesepuhnya sini. Oke. Kita langsung berangkat ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, nah, mungkin dulunya subscribe biar kita lebih serak ke belakang montanya ya. Mantap. Kita berangkat guys ya. Kita juga bawa supporter banyak ini ya. Kita mau OTW ke Festival Bantengan Jeglas Kediri Jawa Timur ya. Ada Bang Fahri juga. Thank you.
birowo mah iso birowo putra guys ya. Dusun cilik sing angen iki, dusun elek tapi ngene iki guys. Banyak potensi seni di sini guys. Mantap. Mantap, mantap. Mantap guys. Ini soundnya memang pakai tradisional, pakai tua guys. Jadi juga ya untuk kemarin tadi kan meeting untuk peraturan dan syarat ketentuannya memang pakai tradisional semua guys. Jadi bantengan original temanya. Ya. Jekles guys, pemuda Jekles Maiso Tanoyo Joyo. Ini guys, tuan rumah. Kita lagi prepare ini guys. Ini guys ya. Banteng guys, tahun 2022 di Gua Jekles guys ya, Kepung Kediri. Oke, ini guys sudah mulai rame. Kediri tahun 2022 dalam rangka Modo Nasional dan juga memperingati Hari Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diketahui Inu Adi bahwa acara bantengan kali ini merupakan salah satu kesenian yang digandrungi atau disukai para santri terutama di bagian Kediri bagian timur. Baik, benar sekali. Hingga saat ini ada ratusan sekali bantengan di Kabupaten Kediri. Jadi merupakan ini salah satu acara yang sangat spesial dari Kabupaten Kediri memperingati Hari Santri Nasional dan Maulid Nabi. Tentunya kebudayaan bantengan ini memiliki sejarah, yaitu eksistensi kebudayaan bantengan tidak lepas dari keberadaan pondok Salafiyah yang berada di bagian Kediri Timur. Juga perlu diketahui ya, bahwa di sini kesenian ini tidak hanya terkenal di Kabupaten Kediri saja. Betul banget. Ya, ada di dari luar kota seperti Batu, Malang, Pasuruan. Ya, jadi tetap eksis ya, terutama di bagian timur. Ya, kita juga itu bisa saling mengikatkan ya, tali silaturahim antara satu dengan yang lainnya di acara spesial ini. Oke, lalu ada nama bantengan Mahesa Joyo Sampurno dari Desa Pahit Kasemben Malang. Waduh, jauh-jauh dari Kasemben Malang, excited banget. Selanjutnya ada nomor urut 3 dari bantengan Pantri Original Ringinagung Keling. Mana suaranya? Mana suaranya? Wah, tuan rumah nih dari Ringinagung Keling. Lalu ada Empu Supo dari Songgeriti, Kota Batu. Waduh, jauh banget Kota Batu. Ya, mana suaranya? Di belakang mungkin ya Pak ya. Baik, sekarang nomor 5 Macan Kumbang dari Brumbung Kepung. Mana suaranya? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan dari Brumbung Kepung. Lalu ada bantengan Turongo Putro dari Banaran Kandangan. Mana suaranya? Oh, di sana ya. Oke. Okay. Selanjutnya ada nomor urut 7 dari Putra Dewi Sekar Arum Mojokerto. Waduh, wow, Mojokerto. Itu mata yang jari jempol-jempol. Oh, ya. Mojokerto. Enggak kalah semangat ya dari ya, Kota Malang dan juga Kota Batu. Jadi nomor urut 8 dari Mahesa Wirawa Putra dari Biro Wonorejo Kuncu. Mana? Wah, di sana ada Ibu cantik ya dari Biro. Semangat banget Ibu. Dan dari urut nomor 9 ada Mahesa Sakti Wijoyo dari Kampung Baru Kepung. Mana suaranya? Kampung Baru Kepung. Oh, di belakang mungkin ya, enggak terdengar dari sini. Selanjutnya dari nomor urut 10 Putra Lintang Kibaroto dari Pahit Kasembon guys. Krenceng Kepung. Waduh, nah, ini guys. Kepung semua ya. Kepung semua tuan rumah. Iya, benar. Tandaan. Lalu nomor 11 ada
Ini dari Mojokerto, guys. Ya. Putra Dewi Sekar Arum. Ya, dari Mojokerto, guys. Mantap. Ini, guys, dari Mojokerto, guys. Pantari, guys, ya. Pantari original. Ini dari Ringin Agung, guys, lihatnya, guys. Dari Ringin Agung, Pondok Ringin Agung. Nah, ini, guys. Cukup banyak dari luar kota, guys. Ada dari Mojokerto, Mojokari, dari Batu, ya, Songoriti, dari Kasembon, banyak, guys. Ya, dari luar kota cukup banyak hari ini. Macan kumbang dari Merumbung, guys. Ini, guys. Merumbung, guys. Aman, guys. Aman, guys. Ngeluh, Mas. Ngeluh, Mas. Nomor 3. Ini dari Krenceng, guys. Putra Lintang, ya. Dari Krenceng, guys. Suro Menggolo, Tali Rosso dari Gadungan. Gadungan Barat, guys. Dari Gadungan. Gadungan Kuncu. Mantap, mantap. Bisa, Kang. Ini kita berada di Gua Jeglis, guys. Salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Kepung, Kecamatan Kepung, guys. Tempatnya di Dusun Jeglis. Jadi tempatnya recommended banget. Kalau ingin main ke sini bisa, guys. Murah meriah. Oke, berangkat, guys. Meriah banget dari ini, ya. Banyak peserta dari luar kota yang hadir. Ini dari Ringin Agung, guys, ya. Wilayah Pondok Ringin Agung. Nih, guys. Makanya berangkat. Tapi kuduk-kuduk itu, guys.
langsung dikawal bambu guys. Ini langsung bersama Mbah Boiman guys, punya kita. Nah itu guys, mantap, mantap luar biasa, Pak Robert. Nah, oke, Bang Eko guys. Bos, wah ngamuk, luar biasa. Jangan lupa subscribe. Ya, pinter. Guys, ini dari Songgoriti guys. Nah,
gini guys, pakai alat musik tradisional ya, pakai aklu segala ini guys ya, luar biasa, mantap guys ya. Nih guys, Empu Supo dari Songgoriti Batu, keren. Kiprah Kang. Guys, pemandangannya cantik guys. Ya. Piye kabare Sam? Halo, Sam. Kota Batu guys, mantap. Mantap. Undang Amir Sami enggang lutut dan demi tempat sandar tantangan serta perbuatan yang diri. Wah sehat bah. Mantap. Agak semangat cok. Salam asik. Mantap, mantap, mantap. Ayo. Macane nyapa iki? Macane luwe. Halo bos. Guys, peserta nomor urut 7 ya dari Mojokerto. Mantap. Thank you.
namanya Maiso Biro Putro dari Biro katanya guys. Oke ya. 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 Mantap guys. Mantap guys. Kalap guys, kalap guys, kalap guys. Mantap. Maiso Sakti Wijoyo dari Kampung Baru, guys. Dari Kebun juga ini. Mantap, kok Kebun. Oke, Bang. Siap. Alhamdulillah. Ini bocil, guys. Di kalap ini, guys. Kalap, Bos. Mantap. Salam satu dupa. Peserta nomor 10 guys, ini masih kirap saja ini. Nanti performnya di lapangan keling guys. Ya. Mataram Dinangun Suantoro dari Desa Krenceng ini guys. Yes, yes, ada satu lah. Yo yo yo, satu gune lapangan bos. Dari Krenceng, dari Tepung, dari Brumbung ya. Ini Putro guys. Ini guys. Ayo jangan tadi. Turung mobilnya kok. Turung masih. Mantap. Bocil, bocil. Guys, kancengan bocil. Wah, gila, daci. Kamu permen ya. Dari batu guys.
Cukup meriah guys, mulai meriah. Musiknya langsung ikut turun. Ngaten nggih? Terima kasih. Kalau memang musiknya tidak siap, mau diiringi oleh panitia, kita siap. Siap panitia sudah menyiapkan, nggih. Ngaten, matur nuwun. Trofi. Demikian himbauan dari salah satu dewan juri dan diwakili oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Gus, ini menjadi keputusan yang sangat mantap. Cukup bijaksana. Jadi panitia menyiapkan peralatan dan juga oke 10 menit durasi persiapan kru musik dari Bantengan Langgar Wetan Thank you.
kecamatan Bojonegoro. Thank you.
Oh,
02 dari grup Bantengan Mahesa Jaya Sampurna dari Desa Pait, Tasembon, Malang. Luar biasa sekali, ada banyak unsur yang disuguhkan, yakni dari grup Bantengan Pantari Original dari Desa Ringinagung, Keling, Kepung, Kabupaten Kediri. Untuk grup musik dipersilakan memasuki atau naik panggung. Thank you.
Bang Buati. Thank you.
Thank you.
matur sembah nyuwun. Jeneng napa kula menika maringi syukuran. Inggih kathah jeneng kula ngapunten ingkang kathah. Madhang nggih. Mugi-mugi sedanten diparingin sehat wal afiat lan rejeki. Amin ya rabbal alamin. Madhang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sekitar tahun 80-an, yakni pada tahun 1984, mewakili Kabupaten Kediri untuk tampil di TVRI Jawa Timur. Dan masih di tahun yang sama,
paguyuban seni yang mempunyai nama Macan Kumbang tersebut dipercaya pemerintah Kabupaten Kediri untuk berpartisipasi pada lomba tari tingkat provinsi Jawa Timur di Surabaya. Kemudian pada tahun 2011, paguyuban seni kenaren Macan Kumbang mendapat juara satu saat pekan budaya Kabupaten Kediri. Prestasi terakhir paguyuban Macan Kumbang yakni ikut memeriahkan hari jadi Kabupaten Kediri tahun 2022 di Pendopo Kabupaten Kediri. Oh,
Thank you.
salli ala Muhammad. Thank you.
Sriwijaya. Cuma isi sesak isi kanggungan Gusti Kang Maha Kuasa. Jaya sakmanika mangsa sakti jaya Salam Allah, salam Allah, ala yasin.
Yeah.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.